Tuh, masya Allah, airnya luar biasa, dulur-dulur. Di sini tuh airnya bening banget ini. Masya Allah, Neng. Ini airnya bening amat di sini, Neng. Iya. Tuh bisa sambil cuci kaki langsung ya. Langsung dari gunung. Oh, langsung dari gunung. Nah, dulur-dulur, kali ini kita ketemu lagi sama Neng Kaila. Mudah-mudahan Neng Kaila sehat ya, Neng ya. Jadi Neng Kaila hari ini habis ngapain, Neng? Habis bantuin Uwa tadi kan, kacak panjang. Iya. Terus ini bantuin nyiramin tanaman timun suri. Timun suri. Oh, Neng Kaila punya ini juga, punya timun suri juga. Oh. Jadi sekarang sekolah kan Neng tadi pagi? Tadi sekolah. Sekolah. Berarti udah mulai aktif ya, Neng ya? Tapi masih dibatasi. Nah, dulur-dulur, kali ini kita ketemu lagi sama Neng Kaila. Mudah-mudahan Neng Kaila sehat ya, Neng ya. Jadi Neng Kaila hari ini habis ngapain, Neng? Habis bantuin Uwa tadi kan, kacak panjang. Iya. Terus ini bantuin nyiramin tanaman timun suri. Timun suri. Oh, Neng Kaila punya ini juga, punya timun suri juga. Oh. Jadi sekarang sekolah kan Neng tadi pagi? Tadi sekolah. Sekolah. Berarti udah mulai aktif ya, Neng ya? Tapi masih dibatasi. Oh, masih dibatasi. Masih dibagi dua, terus jamnya juga masih dibagi dua. Sampai jam 10, jam 9.30. Sampai jam 9.30. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh full berarti sekolahnya. Iya, kan biasanya pulang, namanya SMA kan pulang jam 4 gitu. Kan full day sekolahnya. Oh, full day. Tapi sekarang nggak? Iya, masih full day mah, cuman terbatas gitu. Tadi pulang jam berapa, Neng? Tadi pulang jam 10.30. Banyak yang nanya sama Neng Kaila, banyak yang kangen katanya kapan ini lagi sama Neng Kaila. Karena Neng Kailanya lagi sibuk. Kemarin habis paskibraka ya, Neng ya. Habis paskibraka, terus juga habis apa, Neng? Habis sekolahnya juga full ya, kadang-kadang iya, jadi nggak bisa. Ulangan di rumah juga. Oh, ulangan di rumah juga. Banyak kesibukan juga kemarin. Kalau misalkan nih, Neng, karena banyak yang minta juga kalau Neng Kaila katanya pakai baju SMA tuh. Nanti boleh nggak kalau misalkan nanti main ke sekolahan? Ke sekolahan boleh. Banyak juga nggak teman-teman yang lihat video Neng Kaila yang zaman-zaman kemarin? Ada nggak yang ada nonton? Ada aja yang lihat. Ada. Oh. Terus gimana responnya? Katanya gadis desa, awas ada gadis desa. Oh katanya, gitu. Kan. Terus kayak, ih Neng gadis desa rajin amat, suka ngepel juga kan di sekolah. Iya. Bantu-bantuin. Oh gitu. Kalau misalkan gurunya ada nggak? Gurunya mah enggak. Enggak. Oh, belum pernah ada. Yang tahu. Ada yang tahu juga. Belum. Oh, belum ada yang tahu. Iya, kalau guru SMP ada yang tahu. Kalau misalkan guru SMK Neng Kaila favorit siapa, Neng? Soalnya gimana ya, masih jarang ketemu juga. Oh, sekolahnya. Masih belum jarang ketemu ya. Jadi kan belum tahu sifat-sifat gurunya. Oh, ya, jadi dari pertama masuk belum kenal banget sama gurunya iya. Ya. Oh. Kan udah mau pakai masker aja kan. Oh iya benar. Oh gitu. Oh berarti sekarang sekolah masih pakai masker? Iya. Kalau misalkan hari-hari biasa, tapi kalau ini mah dari Senin sampai ini sampai Sabtu masih. Sampai Jumat. Oh sampai Jumat, karena full day sih ya, sampai sore ya. Oh tuh, jadi teman-teman, jadi seharian kalau Neng Kaila sekolahnya tuh, ini yang habis disiram nih sama Neng Kaila tuh, masih kecil-kecil Neng. Iya tuh. Nanti bulan puasa mudah-mudahan udah bisa dipanen ya, Neng ya. Iya. Amin. Nanti Om Ai boleh main lagi kesini mudah-mudahan bulan puasa.
Dan Neng Kaila mau ini mau pulang? Iya. Oh, mau pulang. Dah, yuk. Silakan. Masya Allah, airnya luar biasa dulur-dulur. Di sini tuh airnya bening banget ini. Masya Allah, Neng, ini airnya bening amat di sini, Neng. Iya. Tuh bisa sambil cuci kaki ya. Langsung dari gunung. Oh, langsung dari gunung. Oh, masya Allah. Ini namanya apa, Neng? Apa? Air apa namanya? Sumber apa? Oh, sumber Cileuweung. Oh, masya Allah. Berarti Bu ini mah langsung ya dari ini, langsung dari gunung. Oh, langsung dari sumbernya. Masya Allah, tuh luar biasa. Gak usah ini lagi, gak usah apa. Ini bisa diminum berarti, Neng? Gak usah pakai sanyo, Bu ya. Ini kalau diminum langsung bisa, Bu? Bisa aja ya. Oh, bening banget ya. Masya Allah. Hah? Oh, dibuat tangki juga ini. Oh, masya Allah. Berarti ibu juga nyuci di sini, Bu? Iya. Nyuci sih. Ini jarang tempat, tapi waktunya kan di dapur. Oh, di dapur juga ada ya? Oh, Solo. Jadi melimpah di sini mah tuh dulu. Tuh, Neng Kaila tuh. Oh, jarang kepake. Makanya Neng Kaila juga putih ya di sini mah tuh. Airnya juga luar biasa. Sumber Cileuweung neng ya. Berarti Neng Kaila sering kesini berarti kalau ini, Neng? Sering kesini ke rumah Uwa, ke rumah saudara? Main juga. Bacakan ya. Coba itunya, Neng, airnya coba dikemukain. Enak kayaknya, Neng, seger. Seger pakai ini aja. Insya Allah. Adem banget kayaknya ini. Jadi pengen mandi ya kalau kesini? Ya. Adem banget. Tuh, luar. Jadi pengen air ini, Mas. Jadi pengen air. Daripada jauh-jauh ke ini, di sini juga ada, Neng. Iya. Daripada ke mana yang di sana itu? Pemandian apa? Cirahab. Nah, di sini juga ada tuh. Nggak usah jauh-jauh. Berarti ibu juga di rumah airnya gini, Bu? Iya, oh, pancuran juga? Boleh lihat, Bu? Coba kita lihat nih. Jadi rumah si ibu juga katanya pancuran. Oh, tuh. Ada dua di WC ngalir terus, Di WC ngalir, khusus WC-nya enggak satu buat mandi, ini WC. Oh, tuh ngalir berarti langsung ya. Kalau buat mandi di sana. Oh, buat mandi beda lagi. Iya. Berarti enggak pakai sanyo, Bu ya? Enggak. Oh. Alhamdulillah di sini. Tuh. Jadi enggak usah pakai sanyo, tapi ge airnya ngalir, Bu ya. Masya Allah tuh. Oh, coba kita lihat dulu. Ngalir terus saya matuh. Masya Allah, enak amat Bu ini mah. Kalau airnya. Jadi kebuang-buang malah Bu ya? Iya, kebuang-buang. Sama aja kayak yang di luar dulu tuh. Oh, ini lagi masak, tapi ini di rumah saudara Neng Kaila ya. Lagi masak apa, Bu? Lagi
masak nasi. Masak sore ya? Iya, sore. Masak sore. Enak amat di sini airnya. Saya mah betah, Bu, kalau di sini. Iya. Pasti betah. Iya, enggak usah itu air ya, udah langsung ini. Udah langsung dari sumbernya, Masya Allah. Thank you.